Oh, baik, saya jelaskan serbuan vaksinasi TNI ini adalah membantu Dinkes Pemda melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat. Kemudian sasarannya sudah di mana-mana saja yang sudah kita lakukan serbuan ini? Selama kita laksanakan serbuan vaksinasi TNI, kita sudah melaksanakan di seluruh Paskes Rohil. Paskes itu yaitu Puskes Klinik sebanyak 22 Paskes. Selain dari Paskes ada tempat-tempat umum lainnya yang menjadi evaluasi kita melaksanakan serbuan ini? Intinya kita melaksanakan vaksinasi TNI ini ya di Paskes, cuman rumah sakit
rumah sakit umum juga menerima vaksin, tetap kita laksanakan sinergitas untuk pelaksanaan vaksin. Orang Dinkes itu sebagai vaksinator, kemudian TNI Polri untuk mencari sasaran. Sejauh ini sudah berapa banyak yang ikut dalam program vaksin? Selama ada perintah dari pimpinan atas, TNI melaksanakan serbuan vaksinasi TNI, kita sudah menggunakan vaksin sebanyak 1.500 vaksin. 1.500 vaksin itu dosis 1 750, dosis 2 750. Untuk dosis 1 itu sudah digunakan semua di seluruh wilayah Rohil. 750 vial itu sasarannya 7.500 dosis sampai lebih. Oh, selama pelaksanaan serbuan vaksinasi TNI, masyarakat sangat antusias karena sosialisasi dari para babinsa. Jadi selama ini babinsa kita dengan Babin Kaptipmas Polres di sini benar-benar sinergitas melaksanakan sosialisasi agar masyarakat dapat menerima tujuan vaksinasi itu dan tidak ada efeknya. Kami dari Lapas Kelas 2 Bagan Sapi Api, kebetulan saya selaku mewakili dari Lapas Bagan Sapi Api, mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI, khususnya Kodim 0321 Rokan Hilir yang telah melaksanakan kegiatan vaksinasinya di Lapas. Dengan adanya vaksinasi, mudah-mudahan warga binaan yang ada di lapas dapat terhindar dari COVID-19. Berapa jumlah warga binaan kita yang saat ini dan berapa jumlah yang sudah divaksinasi hingga tahap kedua? Jumlah narapidana warga binaan kita yang telah divaksinasi itu lebih kurang sekitar 160 orang yang telah divaksinasi untuk vaksin kedua. Jadi pada hari ini berapa targetnya? Pada hari ini dengan adanya kegiatan vaksinasi dari TNI, itu ditargetkan lebih kurang 100 orang yang akan diberikan vaksinasi kedua. Jadi prosedurnya seperti apa yang kita terapkan, Bang? Untuk terkait dalam prosedur itu warga binaan yang bisa kita berikan vaksinasi, pertama yang sudah siap diberikan vaksinasi, terus yang terdata yang ada NIK-nya, jadi kita mengarahkan untuk diberikan vaksinasi dengan cara kita bertahap, manggilnya secara bertahap, mungkin pelaksanaannya mungkin bisa agak makan waktu sampai siang. Saya rasa demikian. Jadi targetnya selesai hari ini gitu, Bang? Target kita yang 100 orang itu memang kita usahakan untuk selesai hari ini juga.